Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bareng aku di sini. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kamu semua untuk mengetahui bagaimana sih caranya mengaktifkan dark mode atau mode gelap pada Windows 2010. Nah, ini bisa kalian lihat di bagian ini, terutama ya di bagian Explorer. Ini tampilannya putih. Ini yang paling dominan bisa kalian lihat di sini nanti ya. Kemudian untuk cara mengaktifkannya bagaimana? Oke, cara mengaktifkannya sangat mudah. Kamu cukup klik kanan di sini, ya, di bagian ini. Klik kanan, kemudian masuk ke bagian setting. Yang intinya kamu masuk ke bagian control panel, ya. Kemudian di sini kamu masuk pada bagian personalization, ya. Klik bagian personalization. Nah, setelah masuk ke bagian ini, kamu kemudian masuk ke bagian tema ya, ini bagian tema. Kamu klik bagian tema, kemudian di bagian tema ini ada bagian apa namanya color ya, sih color color color. Aduh, ada bagian color ya. Kamu klik aja bagian color di sini. Nah, di sini untuk course default window mode itu udah dark mode. Nah, yang ini ada course default app mode ya, aplikasi mode. Yang ini kamu rubah ke bagian dark ya. Ini bisa kalian lihat aja di bagian sini juga, ini tampilannya putih ya kan. Ketika kamu klik bagian ini menjadi dark, kita klik ya. Nah, otomatis ini tampilannya menjadi gelap. Ya kan? Kemudian kamu masuk juga ke bagian explorer, kita lihat dan ini juga gelap ya. Nah, ya kan? Nah. Ini adalah cara mengaktifkan mode gelap untuk Windows 2010. Cukup mudah, cukup simpel, dan sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan see you next time. Bye bye.